Oke, selamat sore semuanya. Sekarang jam setengah, hampir jam 3 ya. Kita sama si Kikil, nyonya, si Urip nyusul mau ngopi-ngopi ya. Tapi mau hujan kayaknya, tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak hujan. Mau ngopi di Jalan Baru ya. Ngopi di Jalan Baru. Banyak tempat ngopi ya di Jalan Baru. Mudah-mudahan sudah buka. Nah, karena ini hari Minggu, 2 hari setelah Lebaran. 2 hari apa sehari? Sehari setelah Lebaran. Ya, hari kedua lah. Gitu ya. Gambar olinya nyala ya, gambar kunci. Gambar kunci nyala, harus ganti oli. Nanti pas nyampe ke Jakarta kita ganti ya olinya. Gitu. Ini jalanan cukup nanjak. Udara sejuk sebenarnya ya. Kita buka kaca aja ya, Bu. Udaranya Kak sejuk, kita matiin AC. Kita buka kaca. Karena udara di sini 27 derajat tuh. Ya nggak terlalu, ya sejuk aja, nggak terlalu nggak dingin ya, cuma sejuk. Dan banyak pohonan. Tuh. Tidak panas. Kondisi jalannya nanjak. Posisi kita transmisinya di drive ya, di posisi D cukup ya, karena kita nggak terlalu buru-buru. Nah, mereka pada buru-buru tuh, pada nyalip. Di sini banyak yang kesini karena kecipanas ya. Jadi plat nomornya ada Bandung, Jakarta gitu, Bogor. Karena tempat rekreasi di situ ya, di Tasikmalaya yang lumayan cukup bagus tempatnya ya, Cipanas itu. Yang kita udah pernah camping ya waktu itu. Ada videonya di YouTube-nya Kamil Motor. Camping seru. Tapi mudik ini kita nggak camping ya, kita nggak bawa peralatan camping. Karena nggak muat tempatnya, bagasinya. Jalannya udah mulai pada rusak lagi ya. Jadi harus hati-hati biar karternya aman. Kemarin sempat pecah di jalan ini ya, di Jalan Baru ini. Sebelah sana, sebelah ya, enggak. Itu jalannya rusak. Sempat kegesrek dan kegesrek apa sih? Mentok ya, ke baret sama aspal. Topan Raja Jalanan. Agak mendung dan gerimis sedikit. Ini di kaca udah ada gerimisnya ya. Sayang kacanya gak dilap ya, agak kotor. Jadi videonya mungkin agak buram dikit. Kenapa Ki? Kamu gak tidur? Biasa tidur. Enggak ya? Karena mau diajak kopi jadi gak tidur. Biasanya tidur dia 5 menit, 10 menit, 10 menit lah. Dia udah tidur. Sekarang dia gak tidur. Nanjak banget ini ya. Kita gak maksa, asal nyelonong aja. Karena ya metik gak perlu maksa-maksa. Hujan deh, tuh hujan. Ya gimana nih acaranya, hujan. Padahal kita mau ngumpul juga ya sama teman. Mau ngumpul sama teman, ngopi-ngopi gitu. Tapi hujan, tapi gak apa-apa sih jam. Rencana jam 4. Sekarang masih jam 3, masih sejam lagi. Mudah-mudahan nanti cuacanya bagus.
karena di sini begitu ya udaranya tuh, kadang hujan, kadang panas, tidak bisa ditebak. Oke, kita udah sampai lokasi. Mudah-mudahan tidak penuh ya. Ini lokasi di bawah jembatan ada jual makanan ya. Kita udah parkir. Nanti kita lihat di situ yuk, di bawah jembatan jualannya. Saya juga penasaran, dari dulu lewat tapi belum pernah mampir. Gitu ya. Kita coba ya, di jembatannya itu tutup jembatannya. Dan nanti ke lokasi aja yuk, sana yuk. Nah, jembatan ini lokasinya, tapi banyak motor ya, tuh Malaka gitu. Ya, cek. Banjir juga, tuh Malaka tuh. Di bawah sana ya. Ini jembatannya ada di bawahnya. Rame, di bawah itu sebenarnya bukan kali ya. Ada tempat makan kayak gitu. Cuma lagi hujan ya. Oke. Tuh, kayak gitu ya, makan di situ. Karena penasaran aja sih kayak. Oh, segini aja sih tempatnya. Tuh. Rame. Tuh di bawah. Seru ya. Tuh sampai sana. Benar-benar di kolong jembatan. Ini jembatan ya. Penuh tapi ya, pantesan parkir motor banyak. Kita bungkus yuk. Kita bungkus aja. Antri. Antri. Penuh banget ya, bakalan lama sini kayak gini nih. Ini seblak ya, ngambil dulu baru nanti di sana digoreng, direbus. Tapi antri banget. Jadi kita jalan lagi karena tidak memungkinkan ya, untuk tidak memungkinkan untuk jajan di situ ya, terlalu penuh, antriannya panjang ya, kelamaan nanti habis waktu. Dan ini hujan ya, ngeri juga sih di situ karena atapnya ya jembatan gitu, nanti kena hujanan. Kita di situ aja ngopinya, di atas ya, tuh di atas itu. Dulu pernah berapa kali kita ngopi di situ. Tuh yang ada. Nah di situ tuh. Nanti kita ke situ tuh, ke atas naik di sebelah sana. Oke, ini tempatnya. Kita tadi di sana, di bawah, kita ke atas. Ini harus pelan-pelan ya. Soalnya mobil kita pendek, jadi harus cari yang jalannya nggak terlalu tinggi, takut mentok karter. Ini penuh juga sih, banyak motor ya. Kita lihatlah, karena sekarang banyak yang liburan, hari Minggu juga ya, hari ini hari Minggu. Kita parkir ya. Itu ada cilok juga tuh, cilor ada, cilor, kopi. Mantap lah pokoknya. Ini ada Jeep. Tulis.
kita nongkrong sini sambil main biliar tadi ya. Si Kiu tadi belajar. Bisa enggak Kiu tadi? Hah? Hah? Enggak bisa, enggak divideoin tadi, Bu. Ada fotonya. Ada fotonya. Ah iya. Nuhun, Pak. Nah, tadi di situ belajar tuh. Nanti kita belajar lagi. Nih. Cilor enak tuh guys, seribuan. Kiki suka tuh cilor. Aci telur, si Urip batuk. Si Urip tuh lagi belajar. Si Urip. Kiki tadi belajar, capek dia makan. Enak ya? Hah? Enak? Ntar belajar lagi ya? Hah? Belajar lagi mau? Mau? Pesannya di sini ya? Di sini pesannya. Stiker-stiker motor, mobil sini ada nih. Stiker-stiker. Pesan di sini tapi antri. Sana juga bisa duduk. Kopinya lama datangnya. Penuh banget situnya tuh. Penuh banget. Baru satu yang datang. Kita udah jalan lagi. Pindah tempat. Soalnya terlalu penuh ya. Lama. Mesen-mesen. Kita ke rumah aja. Kita pindah ke rumah. Sudah mulai dingin juga ya di luar. Suhu 22 derajat. Jadi sudah 22 derajat, jadi cukup dingin udaranya di luar. Jadi kita pindah ke rumah. Serulah. Udaranya adem banget ya. Udah dingin nih sekarang sih, kurang adem lagi. Udah 22 derajat. Udaranya sejuk tuh, ada embun. Ya. Sekarang jam 6 magrib. Tuh embunnya keluar ya. Ada embun. Sebenarnya ini jalannya turunan sekarang nih, tadi tanjakan. Oke ya. Kita lanjut ke rumah. Si sana si pesot belakang. Siumnya mantap ya. Liwat kan enak kok pasti nih salnya. Bolunya bolu kepus. Foto cepret gitu. Jika di plastikan ya. Ana eueuh. Dinana sisuk nih. Sisukna acan centong. Siuk sendok. Ya botat ku alus. Sendoknya. Heeh. Mantap. Iya, iya, tak. Iya, luar biasa ya. Iya, iya. Kalau mentah gitu. Lah, yuk kita makan enak ini. Mantap. Pas. Naon ieu ieu.